Kai terus melompat daripada van ini dan anda boleh lihat snack tidak akan dihabiskan lagi terlebih dahulu. Loki masih lagi mencari di mana pemain lawan yang lain pasukan daripada TSM. Tim IND cuba terbang ke Loki tapi Loki berjaya untuk melarikan diri. Oh, ini berita baik untuk tim Secret. TSM telah menyebut masa campur. Velda semuanya telah dikeluarkan dan sekarang tim Secret berjaya melarikan diri sebab ada TSM menjatuhkan sebentar tadi untuk Velda semuanya yang cuba untuk menjatuhkan tim Secret. Sekarang Secret masih lagi bernyawa. Mereka cuba untuk bertahan. Kita lihat kepada 9 tim masih ada. Box Gaming mendapatkan satu lagi kill sebentar tadi. Ya, Matoy baru saja jatuh tapi tak mengapa, mereka ada tempat yang agak baik sekali untuk menyelamatkan Matoy. Tapi Matoy tak boleh dah. Terus dihabiskan oleh pasukan RRQ. RRQ akan lawan dengan pasukan tim Secret. Ada 3 pemain daripada pasukan RRQ. 3 daripada pasukan tim Secret yang sedang berada berdekatan yang ada di compound ini. Saya tak pasti di manakah kedudukan seseorang lagi iaitu G9. Ada orang lihat sekarang ini biar dia dapat pula Yuhai. Tinggal 2 saja lagi untuk pasukan tim Secret. Ini akan jadi berbahaya untuk pasukan mereka. Rex dan Aishon. Pemasap telah pun dibuka. Mereka cuba untuk rotate terlebih dahulu. Bulat dan seterusnya akan berada di depan mereka saja. Ya, adakah ini berpihak kepada tim Secret ataupun tidak? RRQ cuba memberi tekanan satu demi satu. Bom tangan telah dibalikkan. Aishon cuba untuk mencari jalan membuat jambatan asap ke arah ke tepi. Tapi Aishon ditekan kuat oleh RRQ. Semua RRQ cuba untuk mengepung Rex. Berada di tengah. Oh, di mana mereka semua? Tim Secret dikeluarkan di tempat ke-6 buat masa sekarang. Ya, benar ini. Mereka memang dijaga rapi oleh pasukan RRQ. Tak ada lagi langsung jalan keluar untuk mereka. Mereka dah cuba sedaya upaya. Bom asap telah pun dibuka dengan sebanyak-banyaknya tapi tak boleh berbuat apa-apa. Biar daripada atas headshot Sadian terus dihabiskan dengan sangat-sangat mudah kelihatannya daripada pemandangan biar sebentar tadi. D1 tinggal 3, 5 squad saja yang masih lagi ada tapi damage yang tertinggi diberikan daripada Matoy rupanya. Ya, T1 merupakan tim yang kita tahu mereka cuba untuk menandingi tim Secret dan juga tim Yudu di tempat teratas 16 sekarang. Adakah berjaya ditutup kisah mereka daripada RRQ? RRQ cuba pergi rotasi terhadap Moth yang tak tahu dari mana tiba-tiba ada dekat situ. Buat masa sekarang, RRQ RT6 punya 4 player sama juga dengan Megastars. Moth Team juga bersama T1 hanya meninggalkan 3 orang player saja. Tapi dari segi kill, boleh katakan tim Secret mempunyai yang tertinggi dan juga bersamaan juga dengan KOG. Ya, tinggal 4 saja lagi yang ada. Satu lontaran bom asap akan dilempar ke depan terlebih dahulu. RRQ dia dah ada 7 kill. Dan bala tentera mereka masih lagi cukup. Mereka masih lagi berpeluang untuk dapatkan chicken dinner untuk pusingan kali ini. Di mana untuk pusingan ataupun dalam pusingan yang ketiga pada hari semalam untuk pasukan mereka. Mereka dapat chicken dinner di map Mirama. Keempat, maafkan saya. Tapi kali ini anda dapat lihat ada lagi peluang untuk mereka mendapatkan winner-winner chicken dinner tersebut. Maaf, masih lagi ada 4 juga. T1, 3. Dan untuk pasukan Megastar ada lebih kurang 3 orang seperti mana kita dapat lihat. RRQ berada di pinggiran circle saja. Ernie hampir pecah helmet di bawah. Sekarang Megastar dah pun landing terlebih dahulu di tanah yang lebih tinggi merupakan T1. Tapi RRQ bersebelahan dengan diorang saja. Mega kena pilih nak lawan RRQ dulu ke nak lawan Moth. Sebab T1 pun ada di belakang. Mega kena fikir mana keputusan yang lebih bijak. Oh, bom tangan yang mantap sekali di depan G9 tadi saya dapat lihat tadi. Tapi siapa yang akan jatuh terlebih dahulu? RRQ membalik, bom tangan membalas, berpada balas. Bom tangan sekarang ini 2 datang ke depan. Tapi Ernie ke kiri dan ke kiri dirinya menginsak dan dia selamat. Itu E di depan tapi berada dong. Sangat dapat satu satu lebih dahulu. Baik Star. Mereka dah merusuh. Dia agak jauh sekarang ini. Dia akan terus dihabiskan sekarang. Tapi Ernie akan jatuh juga tinggal G9 dan juga Pia. 2 orang saja yang selamat. G9 jatuh. Tinggal Pia seorang saja sekarang ini. Tapi Pia begitu jauh sekali dan dia tidak boleh berbuat apa-apa. Cantik sekali rusuh dan push daripada Mega sebentar tadi. Terutama yang di depan Vex dan juga Swag. Pastikan mereka tutup rapi RRQ punya exit. Tapi Pia dikeluarkan juga. Dan sekarang RRQ mendapat tempat keempat. Hanya 3 tim yang tinggal. Mega 1 telah knock. Pada masa yang sama Moth masih lagi banyak player di luar situ. Hanya ada satu. Mega tersujud sekejap. Ya, benar tu. Dan bom tangan dilempar kepada Zay sangat-sangat menakjubkan sekali. Begitu tepat sekali bom tangan tersebut telah membuatkan pasukan Megastar dalam keadaan paling berbahaya sekali. Zon biru jatuhkan seorang pemain. Enko dicari dan bom tangan kelihatan seperti tepat terhadap Enko sekarang ni. Ya, benar Zay! Bijak sekali ketepatan beliau untuk menegak. Memang
sangat-sangat baik sekali ketepatan beliau telah pun mendapatkan 2 kill mudah terhadap pasukan Megastar. Tapi anda boleh lihat sekarang ini Vexy dan juga Zwang bermain yang melakukan rusuhan terhadap pasukan RRQ ini sedang berada dalam situasi yang paling berbahaya. Ada No Mercy dan Z. Sampai kedua yang terbaik tapi bom tangan dihantar ke depan. Ada pula Molotov dihantar balik ke bahagian belakang mereka. Vexy dan juga Zwang. Pilihan yang sukar tapi mereka masih lagi ada sinar harapan untuk masuk. Oh ya, tapi Swag cuba untuk mencari posisi atau sudut yang berlainan kat sini. Susah nak dapatkan bukit di depan mereka walaupun Moff memegang circle buat masa sekarang. Tapi jangan lupa ada satu lagi T1 Yeonjun yang kita perkatakan sebentar tadi. Hanya ada satu lagi player, dua lagi player. Misal juga ada di situ, mereka berada di lereng bukit. Susah nak land bomb daripada tempat posisi mereka sekarang. Sama juga Moff, susah nak locatekan ataupun mencari posisi di mana T1 sekarang. Adanya smoke telah dibukakan sama juga dengan Mega. Terlampau banyak team yang perlu difokuskan untuk Moff sekarang. Ya benar, 4 kill ada untuk pasukan Moff mereka. Kalau dapat lagi chicken sekarang ini, mereka mungkin akan dapatkan slot ke Grand Final, ke Super Weekend. Maafkan saya, mereka ada peluang besar untuk dapatkan satu slot ke Super Weekend untuk minggu kali ini. Dah 2 minggu tak masuk. Kalau secara tiba-tiba mereka masuk, mereka mungkin akan menyingkirkan 4 squad yang lain yang tak pernah, ya, ataupun mungkin dah 2 minggu masuk untuk Super Weekend. Misal ada lagi dan selamat pasukan Megastar mungkin akan jatuh di tangan zon biru saja. Yang benar, satu squad mati di tangan zon biru. Dan anda dapat lihat sekarang ini hanya tinggal 2 saja. Misal pemain yang terakhir dan itulah dia. Rata, Weda, Weda, Chicken Dinner untuk pasukan Team Moff. Wow. Ya, Team Moff yang minggu pertama, minggu kedua sedikit sepi, sedikit best.